tim dari Udilotang dan juga tim dari Forkasim dan Cawang. Kali ini merebut satu tiket menuju ke grand final karena satu tiket sudah direbut atau diraih oleh tuan rumah itu toko Acordi yang sudah berada di grand final. Hanya tinggal satu tiket kembali yang akan diperbutkan oleh tim dari Forka dan juga Udilotang. Yuk kita saksikan kembali ke jalannya pertandingan set yang pertama. Kita lihat formasi penuh kali ini diturunkan oleh Udilotang untuk menghadapi Forka. Kita nantikan ada Captain Kelana kali ini yang tadi diserahkan sekarang dimasukkan untuk memperkuat dari pemain-pemain Udilotang. Kali ini set yang pertama atau sub yang pertama di set yang pertama kita nantikan ada seorang Raka. Nah ini akan melakukan sub. Kita nantikan saja Weda bertanda. Set yang pertama dimulai sudah dilakukan oleh wasit Raka. Kali ini lakukan sudah dia angkat. Bola tanggung yang begitu cerdik dari seorang Tiki dimanfaatkan dengan sempurna. Poin 1-0 dibuka oleh pemain-pemain dari Forka. Kali ini kita lihat kembali Raka. Apa yang terjadi keluar rupa-rupanya poin pindah bergeser. Satu sama untuk Udilotang, kita saksikan penonton. Baik, perhatikan kembali. Satu sama akan dilakukan di Dipai. Akan satu saudara tadi begitu keras. Kembali kali satu pukulan masih terima dengan baik. Ningnang-ningnang. Oh, kita lihat headshot tadi rupa-rupanya dari seorang Warus berhasil. Masih ingat poin pertama satu atau dua kali ini 2-1. Mundur kembali sedikit ke belakang ada Tipin Boy. Akan satu sodoran empat kang. Coy masih bisa ditahan Keke Kelana. Angkat. Kita lihat si bocah tengil si bocah malas serupa rupanya Keke Kelana. Poin kembali pertama rupanya untuk Udilotang 3-1 sementara. Kembali kali ini mundur sedikit ke belakang. Anda kali ini siapa masih dibin baik. Angkat satu serangan dibangun anak-anak muda. Oh, gagal rupa-rupanya. Poin kembali bertambah untuk Udilotang rupa-rupa kali ini 4-1. Ada kembali dibin baik konsentrasi. Angkat satu sodoran ke belakang Rupi. Oh, bola tanggung yang cantik dimanfaatkan dengan sempurna oleh seorang Ken tadi. Poin 5-1 sementara. Angkat lagi-lagi di Bimbae. Angkat satu umpan kam. Coy rupa-rupanya terbang tadi. Pemain-pemain dari Forka menghasilkan poin pindah saja terjadi untuk Forka untuk sementara 2-5. Perhatikan nomor punggung 8 Diki berada di posisi belakang lakukan sub. Tergesa-gesa Diki. Poin tidak terjadi untuk pemain-pemain dari Udilotang sementara 6-2. Mundur. Ada seorang Arsil. Timang-timang sudah. Oh! Apa yang terjadi? Kecol. Rupa-rupanya tadi terjadi dari seorang Fikri. Poin kembali bertambah untuk Udilotang 7-2. Kembali. Arsil ke belakang Raka. Bola keras. Masih dapat dibaca kembali. Angkat. Sontek. Masih ada Udilotang. Kita lihat masih bisa. Oh, lakukan kesalahan tadi rupa-rupanya. Orang Ken melakukan kesalahan. Pastikan poin pindah kembali terjadi. Untuk Forka sementara 3-7. Angka satu dorongan ke belakang. Aduh. Apa di Dipai. Angkat langsungkan bola. Umpankan. Cuy. Masih ada Sadi. Angka. Ada Warung. Di luar rupa-rupanya tadi satu pukulan yang begitu keras. Poin kembali bertambah untuk Forka. Angka ada Anul. Upaya Ceker masih bisa. Raka masih ada Sadi di sana. Umpankan ke Badu. Masih ada Raka dengan baik. Oh, saya
yang bola tidak terkejar, bola liar dari Borka. Pastikan poin berpindah bergeser untuk Udin Rotan sementara itu 8-4. Warus konsentrasi lakukan sudah deras, Raka umpankan. Kali ini satu serangan yang dibangun oleh seorang Fikri. Pastikan poin pindah saja kembali 5-8. Fikri angkat dorongan Adul Sadi lagi-lagi. Di tangan hantu rupanya tidak terlihat dari bola cepat dari seorang Sadi. Poin kembali pertama untuk Udin Rotan sementara 9-5. Kita lihat kali ini unggul ada si ganteng kalem Keken Kelana. Angkat, umpankan, oh masih bisa umpankan Borka. Raka poin pindah kembali terjadi kali ini untuk pemain-pemain dari Borka. Kita saksikan 6-9 rupanya 3 poin terpaut. Borka konsentrasi sudah lakukan sodokan Adul Anak Sadi. Satu sentekan Demso berhasil berada di tempat yang kosong. Poin pindah saja terjadi untuk pemain-pemain dari Udin Rotan 10-6. Timang-timang Demso dari posisi belakang lakukan serangan. Angkat umpankan. Satu pukulan deras dari seorang Robi. Poin pindah kembali terjadi untuk Borka kali ini 7-10. Robi dari posisi belakang akan melakukan sob. Diincar dia seorang Keken. Oh, Didin Bay, wow. Satu serangan tajam luar biasa dari seorang Didin Bay berhasil. Poin pindah kembali terjadi untuk Udin Rotan 11-7. Akan, oh. Kita lihat kecerdikan seorang Sadi melihat posisi yang kosong. Poin kembali bertambah rupanya untuk pemain-pemain dari Uni Rotan 12-7 terpaut 5 poin. Kembali kali ini perhatikan Sadi. Angkat satu dorongan ke belakang, umpankan. Masih bisa dibaca. Didin Bay. Kembali kali ini satu bola poros yang begitu keras dari seorang Didin Bay. Poin kembali bertambah 13-7. Sadi, umpankan, coy. Masih bisa. Ninang-ninang. Masih ada. Pukulan deras dari seorang Didin Bay rupanya kali ini menghujam pertahanan dari pemain Borka. Oh! Sub error dilakukan oleh Sadi Dustin. Poin pindah kembali terjadi 8-14. Raka kali ini lagi-lagi sub error dilakukan dari pemain-pemain Borka dari seorang Raka. Satu keuntungan poin pindah saja terjadi untuk Udin Rotan 15-8. Didin Bay angkat satu dorongan ke belakang, angkat siapa di sana, masih bisa ada Sadi. Dan Keken. Kali ini terbaca seorang Keken tadi. Pastikan poin kembali bergeser pindah untuk Borka 9-15. Perhatikan kembali satu sob. Angkat satu dorongan kembali Sadi. Itulah dia si bocah nakal rumah-rumahnya, si bocah malas seorang Keken Kelana. Poin pindah Udin Rotan 16-9. Kembali satu serve dari Arsil. Pukul, oh apa yang terjadi? Ada yang meraba-raba rancau rumah-rumahnya dari pemain Borka. Satu keuntungan poin kembali pertama untuk Udin Rotan. Kali ini 17 berhadapan dengan 9. Akal lagi-lagi bola tanggung dimanfaatkan dengan sempurna oleh seorang Keken. Mengibatkan poin pertama kembali kali ini 18. Kita nantikan kembali seorang Arsil. Satu sodoran ke belakang di Vero. Bola cepat tadi rupanya berhasil dilakukan oleh nomor punggung satu seorang Agus. Poin kita kembali terjadi 10-8. 10-18, satu dorongan ke belakang, angkat Sadi. Oh, Warus tadi rupanya berada di luar. Satu pukulan Warus begitu panjang.
Kembali perhatikan satu sub sudah angkat seorang Kekan. Kita lihat satu pukulan TNI masih bisa ditahan. Balasan balikan tadi rupanya angkat. Masih ada Sadi di sana. Warus Kekan masih dapat diterima dengan baik. Masih ada kembali angkat umpankan. Masih bisa ditahan angkat Forza. Bola cepat tadi rupanya dihujat oleh seorang Agus. Akibatkan poin pertama kembali untuk Morka sementara 12-18. Memperkecil ketinggalan. Angkat Ali. Satu sendoran Sadi. Kosong. Itulah dia seorang pemain pelana. Poin pindah kembali terjadi 19-12. Kali-kali perhatikan penonton. Ancang-ancang Warus. Angkat dengan baik. Kita lihat balas bisa. Osotek Jensu masih terima dengan baik. Angkat. Satu sentekan kembali didapatkan. Ada Warus. Umpankan. Ugi apa di sana ini? Masih bisa. Angkat. Umpankan. Kartik kita lihat. Orang Didin melihat posisi yang kosong. Pastikan poin. Kembali pertama 22. Jauh. Kita lihat perhatikan posisi ada poin tercecer jauh. Kembali kali ini seorang Kekeng Kelana. Poin kembali pertama 21-12. Kembali perhatikan penonton Warus. Bola tidak masuk, satu sub error dilakukan. Satu kebutuhan untuk Morka, poin tidak terjadi. Angkat, umpankan, keras. Kali ini satu pukulan keras tadi. Dari seorang Tenso, Teng Solihin. Poin pindah 22-13. Kekem, lakukan sub begitu deras ke belakang. Bola dua dibiarkan berbanyak tadi. Misalnya konsentrasi mulai buyar. Angkat Kekem. Ali umpankan. Raka masih baca. Umpankan. Masih bisa. Masih ada. Kita lihat ucapan seorang Agus. Itu membelebos. Poin pindah kembali untuk Porka rupanya kali ini. Angkat Agus. Ada libero serang adu. Denso. Terbaca pergerakan dari seorang Denso kali ini. Kembali ke lapangan penonton di set yang kedua. Set yang pertama tadi unggul pemain-pemain dari Undip Rotang. Kita saksikan apakah
Borka mampu membalas atas kekalahannya. Kita nantikan kembali ke lapangan. Kali ini set yang kedua, pemain-pemain dari Undir Rotan akan melakukan sub. Polisi tangan satu sarang Sadidastin. Konsentrasi sebentar dia lakukan sudah satu dorongan ke belakang sang libero. Ada siapa di sana? Halo, masih bisa ada Didi. Angkat warus satu sodoran ke tengah. Kesempatan kali ini Joy terbaca. Satu serangan yang dibangun Borga melalui nomor punggung 4 terbaca tadi seorang Fikri. Mengibatkan poin kembali 1-0. Angkat empatkan Joy. Masih dapat diterima dengan baik seorang Adul. Apa yang terjadi rumah-rumahnya? Bola Princeton terjadi tadi. Poin kita saja untuk pemain-pemain dari Forka satu sama. Perhatikan, akan melakukan serangan melalui setia. Angkat, sodorkan, Joy. Masih dapat diterima dengan baik angkat sangnya Ali di sana. Itu deras, rumah-rumahnya satu pukulan dari nomor punggung 9 seorang Robi. Poin kembali bertambah untuk pemain-pemain dari Borka sementara 2-1. Ali, sang center muda kita nantikan. Angkat 1-2-3, Joy! Ampir, satu serangan dari seorang Didin Bae. Poin pindah kembali terjadi 2-1 untuk Undir Rotan. Konsentrasi sebentar. Kita lihat ancang-ancang Didi Bae. Cansep deras di belakang. Ada Robi. Akal. Satu pukulan Robi terbaca rupa-rupanya. Hasilkan poin kembali. 3-2. Perhatikan kembali penonton. Ada seorang Didi Bae. Cansep lakukan sudah. Akal. Dihancur. Satu pukulan deras menghujam dari seorang Fikri, tapi bukan Fikri Jos. Poin pindah 3 sama. Tiba-tiba sebentar Fikri angkat Adul, umpankan Kekem. Masuk rupa-rupanya dari satu pukulan dari Kekem. Poin pindah kembali terjadi untuk Undir Rotan 4-3. 4-3 sementara unggul 1 poin. Arfil berada di posisi belakang, kita nantikan melakukan seteri serangan. Oi! Tepat pengamatan yang baik dari pemain-pemain Borka. Bola dibiarkan tadi keluar lapangan. Balik kali nomor punggung 1 siapa di sana? Seorang Agus Kabla. Timbang-timbang sudah angkat satu saudara umpankan cepat. Angkat Sadi warus di sana. Cey! Apa yang terjadi? Bola berada di luar. Pastikan poin kembali bertambah untuk pemain-pemain dari Borka sementara 5-4. Kembali Agus Kabla tadi rupa-rupanya angkat. Masih bisa dibaca apa yang terjadi. Melakukan pelanggaran rupa-rupanya tadi seorang Kekem Kelana. Kali ini menghasilkan poin kembali bertambah 6-4. Angkat Agus Adul. Ucapan yang begitu deras tadi rupa-rupanya dari seorang Kekem Kelana berhasil. Poin pindah saja terjadi untuk Undir Rotan 5-6. Ada perhatikan warus, kita nantikan. Lakukan sudah ke belakang. Ada libero di sana dengan cantik. Akan Raka. Balasan yang sempurna dari seorang Raka begitu deras. Poin pindah kembali terjadi. Kali ini 7-5 masih unggul 2 poin, kita nantikan. Mundur sedikit Robi. Angkat satu sodoran di sana Didi. Oh! Kesalahan rupa-rupanya terjadi dari seorang Sadidastin. Poin kembali bertambah rupa-rupanya 8-5. Robi perhatikan. Lakukan sudah sembilan sodoran ke belakang Didi Bae. Angkat Kekem. Ucapan yang begitu tajam dari rupa-rupanya serangan bola poros dari pemain Undir Rotan seorang Kekem. Hasil dari poin kembali berpindah bergeser 6-8. Kekem Kelana angkat satu dorongan ke belakang bola tanggung Didin. Masih terima dengan baik. Angkat sotek seorang Dengslo. Kembali Raka. Masih Kekem 1-2-3.
raket truk itu namanya. Ganteng-ganteng menipu. Poin kembali untuk Uni Rodan. Kita nantikan keng-keng kelana. Angka chance begitu keras. 1-2 kita lihat pemain muda berbakat seorang Robi. Poin pindah kembali terjadi rupanya untuk Korka. Kita nantikan kembali menghasilkan poin 9-7 melakukan perlawanan anak-anak muda kali ini. Angka ada seorang Denso. Bola cepat rupanya dilancarkan oleh pemain-pemain dari Udi Rotan. Poin pindah kembali terjadi 8-9. Denso, perhatikan penonton akan melakukan sok. Angka satu dorongan ke belakang dia. Itu keras tadi rupanya Hutsaman nomor punggung 8 seorang Diki. Poin pindah kembali terjadi 10-8. 10-8 DK angka kecek kelana. Ada siapa di tim umpankan satu variasi yang berhasil dari pemain-pemain Porka rupanya 11-8 kali ini unggul. Gagal dari rupanya seorang Diki. Poin pindah saja kembali untuk di rotan sementara tertinggal 9-11. Sadi Dustin angkat satu dorongan ke belakang. Oh, masih bisa ada Sadi di sana. Angkat di Bimbae, dorong dia ke belakang. Umpankan. Kita lihat satu hujaman yang begitu deras dari seorang Raka. Pengecek dilakukan berhasil. Poin pindah kembali terjadi 12-9. Perhatikan Ali Sangsi melakukan sesudah. Kekan, umpankan. Kita lihat begitu hujaman yang begitu deras masuk tempat di tempat yang kosong. Poin pindah 10-12. Kita nantikan ini kembali lakukan sesudah. Angkat di Piero Ali. Ali ini terbaca rupa-rupanya pergerakan serangan yang dibangun Porka melalui seorang Agus Kabla. Masihkan poin 11-12. Memperkecil keadaan penonton kita nantikan. Seorang Didi Bae angkat chance begitu deras. Angkat kali ini siapa di sana? Robi. Sayang seribu sayang keluar rupa-rupanya Robi. Poin kembali bertambah 12-12. 12-12 perhatikan kembali penonton. Satu sub dari seorang Didi Bae. Chance begitu deras ke belakang. Angkat Ali. Coy. Ali ini kosong rupa-rupanya tadi seorang Fitri. Poin pindah kembali terjadi 13-12. Itulah Fitri Hani berada di posisi belakang lakukan serangan. Angkat umpankan bola cepat Arsil. Taktis kita lihat pergerakan cepat dari Arsil. Poin pindah kembali terjadi rupanya 13. Arsil angkat satu dorongan ke belakang. Raka. Kita lihat kosong tadi rupanya Raka tanpa kawalan. Poin pindah kembali terjadi untuk Porka 14-13. Saling mengejar poin kita nanti. Satu serangan dibangun oleh Agus. Umpankan Warus. Sayang seribu sayang rupanya tadi. Apa yang terjadi? Ada yang lebih dulu meraba-raba rancong rupanya. Sehingga poin pindah saja terjadi untuk Budi Rotan 14-1. Kembali perhatikan Warus. Ancang-ancang-ancang. Kemana Arus? Bola keluar lapangan rupanya tadi. Poin pindah kembali untuk Borka 15-14. Perhatikan kembali penonton. Bola keluar rupanya tadi dibiarkan. Poin pindah saja terjadi untuk Budi Rotan 15 sama. Ken Kelana akan melakukan sel dengan gaya ciri khasnya. Angka umpankan. Bola cepat rupa-rupanya tadi dari seorang Diki. Poin pindah saja terjadi 16-15. Kembali ada Raka. Tiba-tiba sebenarnya Raka. Chance melakukan sudah. Angkat Adul. Umpankan Sadi. Cuy.
awal. Poin kembali didapatkan 17-15. Angkat satu saudara pendek, umpankan kembali, titik baik, masih bisa, sodorkan, cuy, masih ada Adul, akan kosong, titik baik. Berhasil berpanjang dari satu sontekan, dari pemain-pemain di ruatan berhasil, poin pindah 16-17. Kembali kali ini, Denso, lakukan satu dorongan ke belakang, umpankan cepat, angkat, tindak-tindak. Kali ini satu sontekan dari seorang Arzil berhasil bermainnya. Poin pertama sama 17-17. Melakukan perlawanan kita nantikan pemain-pemain dari Forga, pemain muda. Kembali kali ini ada Denso. Akal umpankan. Masuk perbanyak dari bola. Nantikan poin pindah bergeser untuk pemain-pemain dari Borka 18-17. Kembali ke Nisansa. Umpankan. Apa yang terjadi rupanya? Poin pindah kembali untuk Uni Rotan 18 sama. Sari Dasin. Angkat satu sodoran. Umpankan ke Nisansa. Kita lihat masuk rupanya satu serangan dari Fikri. Poin pindah kembali terjadi untuk Borka sementara 19-18. Ada Ali kali sang ser terlakuan sepenonton. Angkat satu dorongan kembali. Titik baik. Kali ini masuk dari rumah panjang lemah kebulan namun mematikan. Satu serangan tajam dibangun oleh pemain-pemain dari Undi Rotan. Poin pindah kembali 19-18. Perhatikan, ini baik. Angkat satu dorongan Raka di sana. Umpankan. Masih ada Sadi. Angkat Arsil. Warus. Masih bisa ditahan Raka. Angkat Rok di sodorkan. Masuk perubahan banyak satu pukulan deras dari seorang Warus. Akibatkan poin kembali pertama 29. Kembali perhatikan kesekian kalinya satu sub dari seorang Didi Bae. Angkat Robi tipu ada Sadi. Arsi umpankan. Keke. Satu hujaman tajam dari seorang Keke Pulana. Pastikan poin. Kembali pertama nomor banyak kali ini 21-9. Mundur kembali sedikit kesingan kalinya titik baik. Angkat satu sodoran umpankan. Ditahan dengan baik rupa-rupanya satu serangan yang dibangun Borka oleh seorang Kek-Kek Kelana tadi. Kembali kali ini satu sub kembali akan dibangun seorang titik baik. Sasau keras umpankan. Sayang seribu sayang. Satu serangan yang gagal dari seorang Robi. Pastikan poin kembali pertama 23-9. Iya. Kembali satu sub yang begitu tajam dari seorang Didi Mae. Oh. Kali ini tadi seorang Ali melakukan kesalahan di poin atau kali ini set poin. 24-19. Kali masih bisa angka pukulan di luar dan akhirnya kali ini berhasil bermainnya Uni Rotan melaju ke final. Istirahat dulu sebentar sambil menunggu kedua tim beristirahat. Wow, dah.